Tiba-tiba gini, oke kita cari yang bersih dan sehat. Apa? Yeah. Kemarin ada, kemarin. Sempat deket sama Ayu. Siapa? Tinggi gitu. Terus Korean look lah. Dandanannya fashion banget. Boleh tuh. Cuman kupingnya rada kuning, itu kenapa ya kemarin? Oh, itu penyakit budak. Kita siap-siap dah. Kita siap-siap dah. Ya udah, siap-siap balon. Gua gimana nih? Di sini. Oh, Jun. Enggak, dia nanya, gua gimana nih? Di situ ngapain? Ini ada yang mau laporan. Kenapa lagi? Mengenai dokter malpraktek katanya, silakan. Dokter malpraktek? Iya. Situ silakan. Silakan duduk, silakan duduk. Ngapain? Ya ini kasih duduk. Ya kan bisa ngerti sendiri. Malpraktek tuh maksudnya dia korbannya apa keluarganya? Gak ngerti, tadi anaknya ini mau... Kenapa dokternya praktek di mall? Apa gimana? Bukan mall praktek. Kenapa, kenapa? Enggak, jadi aku mau laporin dokter bendungan. Bendungan? Dokter kandungan. Ya. Dokter kandungan. Kandungan. Hah? Kandungan. Dikasih sip gua sama dia. Kandungan. Kandungan. Aku mau laporin dokter gandungan. Kenapa? Karena kenapa dia? Dia bilang aku sakit. Nggak usah ikut-ikutan. Nggak usah ikutan. Nah, jadi dia bilang aku sakit. Temennya si Vior kayaknya ini. Dengar dulu. Aku, dia bilang aku sakit. Terus habis itu dia kasih aku obat. Tapi ternyata vitamin doang. Jadi aku rugi. Oh, kamu gitu. Sakit terus dikasih vitamin doang? Ya. Itu bisa kelihatan dari ciri-ciri fisik biasanya. Iya. Coba kamu lihat saya. Oh iya, banyakkan vitamin B dikasihnya. B apa? Beautiful. Aduh. Maaf, bisa lihat sebentar mata saya. Oke. Oke. Iya. Benar, kebanyakan saya vitamin cek, ya? Cek fokus. Oh. Oh, buat cek fokus ke dia dong. Kan Anda ke dia. Oh, cek fokus Anda sendiri gini. Ini orang emosian banget ya, enggak ada sebenarnya. Ah, udah lama-lama tengok ya. Alfa India ya. Enggak tuh. Namanya siapa kalau begitu? Eca, Eca namanya. Enggak, bukan itu. Siapa? Sayang. Iya. Ya. Aku berasa digombalin bapakku. Wah. Wah. Selesai. Oke, baca ya. Kronologisnya kamu sakit, dikasih obat seakan-akan, tapi ternyata itu cuma multivitamin doang. Gitu doang. Iya. Okay. Jadi aku rugi, aku bayarnya mahal-mahal, aku kira obat beneran, ternyata vitamin doang. Oh, emang itu ya? Dokter area Jakarta? Di Cipete. Oh. Ya itu Jakarta. Ya. Jakarta. Itu Jakarta. Bilang iya, gak usah mikir Cipete kemana. Okay. Emang kamu tinggalnya di mana? Di Puri. Di Jakarta. Ngomongnya di Jakarta. Jangan terlalu spesifik, enggak lu Sherlock sekalian kau. Enggak, maksudnya gua takutnya dia bukan orang sini. Kamu orang mana? Orang Makassar, tapi tinggalnya di Malang. Sekarang tinggal di? Sekarang lagi di Jakarta. Berarti orang Jakarta. Loh bukan. Loh, tinggalnya di Jakarta kok? Kan bentar doang. Iya, tapi tetap aja kamu orang Jakarta. Lahir di mana? Lahir? Lahir di Makassar. Besar? Di Makassar. Tinggalnya? Di Malang. Makassar dari Jakarta. Loh, sekarangnya di Jakarta. Berarti orang Jakarta kamu. Loh enggak. Loh gimana sih? Gimana sih dia? Singkat kalau bilangin kok ngeyel. Loh, kok ngatur? Lah komandannya ngeyel. Lah dia benar, lahir gede di Makassar. Terus habis itu dia tinggal di Malang. Sekarang di Jakarta. Berarti orang Jakarta. Ya bukan dong. Komandan orang mana? Saya orang Medan. Lahir di mana? Lahir Jakarta. Gede di Jakarta. Tinggal Jakarta. Berarti orang Medan. Iya. Kita orang Medan. Kan gua tinggalnya di Jakarta. Lahir di Medan. Berantem yuk. Ayo. Kurang di sini orangnya. Lahirnya di Medan. Lahirnya di Medan berarti orang Medan. Merantau ke Jakarta. Ya. Jadi kalau kita lahir di mana suatu tempat, di situ kita dibilang orangnya. Ya oh, iya. Itu. Orang Batak lahir di Jakarta, masa dia dibilang orang Jakarta? Ya orang Batak, karena sukunya suku Batak. Iya, makanya. Nah, ya, ente yang salah. Yang salah ente. Gua lahir di Jakarta. Dia kebelibet sendiri. Ya berarti lahirnya, gua lahirnya di Jakarta, Wen. Ya udah berarti di Jakarta tadi. Tadi ngomong kenapa di Medan? Orang tua gua dari Medan. Ya beda, tadi bilang lahir di Medan. Yang punya orang tua kan gua. Gak solusi. Gak solusi. Eh bocah. Iya, iya. Kalau orang tua aku Cina berarti. Iya. Iya, keturunan. Kamu Chinese, betul. Iya, aku Cina. Kamu Chinese. Oke, Eca suka main game juga katanya. Ya, suka. Bahkan jadi brand ambasadornya e-sport, betul? Iya.
Oke, pengalaman apa yang kamu sudah dapatkan menjadi orang main game itu? Apa sih lihat-lihat? Kenapa lihatnya gitu banget? Kita menunggu jawaban dari kamu. Jawaban. Karena ini proses. Ya, santai aja lihatnya. Penyelidikan. Dia lo lihatnya gini. Oh deh, santai nih. Enggak, itu terlalu santai. Kamu betul katanya mau ta'aruf ya? Iya, mau. Cari cowok yang kayak gimana sih kamu pengen? Yang punya rambut. Wah, lu gak masuk. Gak bisa, Wen. Gak masuk. Jauh-jauh lo. Terus? Eh, aku kalaupun gue punya rambut, gue gak mau sama cewek. Iya juga sih. Ini, Wen. Kamu ini katanya sempat menyanyikan lagu Tanpa Batas Waktu. Iya. Iya, itu sama di itu sinetron ya? Ikatan Cinta. Ade Govinda, bukan? Iya, itu kerjasama sama TikTok. Nih, ini lagu apa nih kalau kamu memang tahu? Kamu kan dari Oriental kan? Cing cing pao li ting cing hao. Wu fang cai li zeng zeng hi ha. Lagu apa coba? Lagu Xin Nian Kuai Le. Bukan. Lagu apa dong? Wi wi zeng tu lai cing si. Saya boleh ikut nebak enggak? Oh, boleh. Kayaknya judulnya Lobang Tai. Benar. Ah, saya sering dengerin itu waktu kecil. Saya sering dengerin itu. Itu soundtrack film kungfu. Ya, benar. Tahu ya lagu itu. Benar. Gua lumayan Wen wawasan-wawasan lagu gua. Mi chen, mi chen. Nah, ini lagu apa nih? Chu chung chung ha, li feng fai ti xi xi sheng po. Oh, ini tahu nih. Apa? Ku tempel. Betul. Lu enggak ngerti sih. Gua pernah bawain acara musik dulu, jadi gua juga wawasan musik gua. Aduh. Coba kamu nyanyikan. Nyanyi ya. Lagu apa? Tahu ini enggak? Mungkinkah kita kan selalu bersama walau terhempas jarak antara kita. Kok kamu tahu lagu itu? Ya tahu lah. Hebat loh dia tahu lagu. Iya. Padahal bukan era-era kamu kan? Tahu. Ya. Lagu yang sekarang aja, yang lagu-lagu sekarang aja. Apa? Ya itu yang kamu nyanyiin. Oh, yang Amade. Uh-uh. Ya, coba. Aku merindu. Ku yakin kau tahu. Nah, gitu. Begitu. Mana sih nadanya? Fish E. Oh, Fish E. Oke. Okay. Diulang berapa kali sih ini? Sampai kamu udah gak rindu lagi. Ya udah pulang aja, ntar dikabarin. Kita mau ikut om. Mau ikut. Om jangan om. Om jangan om. Diapain emang lu? Om, aku emang bukan be the one, tapi aku bisa be the one for you. Be the one for you. Ya, om. Very good, very well. Apaan? Kalau kamu gak cari dokter gadungan itu, aku bakal rewel. Well.